kita tengok fungsi songsang. So, bahagian A, gunakan ujian garis mengufuk. Tentukan sama ada fungsi songsang wujud bagi setiap fungsi berikut. So, kita nak guna garis mengufuk. So, macam ni. Part 1, garis mengufuk di tempat yang boleh menyilang graf sebanyak pada tempat di mana dia boleh menyilang sebanyak yang mungkin. Katakan kalau saya buat di sini, saya boleh menyilang dengan graf 2 kali. Kalau saya buat di sini pula, saya hanya boleh menyilang graf sekali saja. So, kita tak buat di sini. Sebab kita nak buat di tempat di mana kita boleh menyilang sebanyak yang mungkin. Kita tidak buat di bawah juga. Sebab kalau kita buat garis mengufuk di bawah, dia tak dapat menyilang dengan graf. Kita perlu buat garis mengufuk pada tempat di mana dia boleh menyilang dengan graf sebanyak yang mungkin. Okay. So, selepas tu, kita boleh tengok nota dan kita akan tahu apakah hasil dia selepas kita buat garis mengufuk. So, satu garis mengufuk dilukis pada satu graf. Jika garis mengufuk itu menyilang graf itu pada satu titik tunggal, maka fungsi songsang wujud. Maka fungsi songsang wujud. Okay. So, saya bagi sedikit nota tambahan di sini. Kalau dia menyilang pada satu titik tunggal, dia bermaksud fungsi itu adalah fungsi dengan hubungan satu ke satu. So, itu maklumat tambahan yang saya nak beri. So, kalau dia hubungan satu ke satu, maksudnya dia boleh membuat fungsi songsang. Itu syarat dia. Okay. Fungsi dengan hubungan satu ke satu boleh membuat fungsi songsang. Okay. Kalau garis mengufuk itu menyilang lebih daripada satu titik, maka fungsi songsang tidak wujud. Fungsi songsang tidak wujud. Okay, saya beri satu tambahan juga, maklumat tambahan juga. Fungsi itu adalah fungsi dengan hubungan banyak kepada satu. So, maksudnya kalau garis mengufuk tu menyilang pada banyak titik, lebih daripada satu titik, maksudnya hubungan dia banyak kepada satu. Kalau dia mempunyai hubungan sebegini, dia tak ada fungsi songsang. Tak ada fungsi songsang. Hanya hubungan satu ke satu ada fungsi songsang. Ini tak ada fungsi songsang. Okay. So, kita boleh tengok contoh. Okay, contoh di sini, garis mengufuk perlu dilukis pada tempat di mana dia boleh menyilang graf sebanyak yang mungkin. So, kita buat di sini. Bawah sikit pun boleh, menyilang dua kali juga. So, di tempat di mana kita boleh menyilang sebanyak yang mungkin, kita buat di sini dan kita boleh menyilang graf sebanyak dua kali. Kalau menyilang dua kali, maka fungsi songsang tidak wujud. Fungsi songsang tidak wujud. Okay. Untuk ini pula, kita buat satu garis mengufuk, satu titik persilangan. So, kalau satu titik persilangan, maksudnya fungsi songsang wujud. Contohnya ini, buat satu garis mengufuk, satu titik tunggal, satu titik persilangan. Okay. Bayangkan. So, maksudnya fungsi songsang wujud. So, biasanya kita buat macam ni. Kita bulatkan titik persilangan tu. Contohnya untuk soalan 4 ni,
kita tak boleh buat di bawah sangat sebab satu titik bersilangan saja. Kita perlu letak garis mengufuk di tempat yang mempunyai titik persilangan yang maksimum sebanyak yang mungkin lah. So katakan sini, kalau saya buat garis mengufuk di tempat tu, saya dapat titik persilangan sebanyak 3 kali. Dan kita perlu cakap kalau lebih daripada 3, lebih daripada 1 titik, kita ada 3 titik di sini, maka fungsi songsang tidak wujud. So, tak ada fungsi songsang lah. Ini tak ada fungsi songsang. Ini ada fungsi songsang. So, dia ada fungsi songsang. Ini fungsi songsang wujud. Okay. So, kita teruskan muka surat seterusnya. Okay. Bahagian ini pula. Tentukan fungsi songsang bagi setiap fungsi berikut. Okay. So, dia beri fungsi kita 3x tolak 2. Kalau dia beri dalam bentuk ni kan, biasanya kita tulis kepada persamaan. Guna sama dengan. Okay. Kita tak guna anak panah untuk memudahkan pengiraan. Lah. Kita tukarkan dia kepada persamaan. Selepas tu kita biarkan fungsi songsang kita sama dengan y, dan lepas tu bayangkan fungsi songsang ni kamu pindah ke kanan, dia jadi fungsi biasa fy. So itu pemindahan fungsi songsang. Ha? Fungsi songsang kamu pindah ke sini, dia jadi fungsi yang normal, itu f sahaja, tak ada negatif 1, f sahaja. So, ini pindah sana fy. So, fy ya. Ini jadi persendirian ni. Jadi x. Okay. Fy sama dengan x. So, apa tu fy? Fy maksudnya f, ini y. X menjadi y. 3y. So, x jadi y juga. 3y tolak 2. Nah, itu sebab sebelah kiri ni ada 3y tolak 2. Nah, 3y tolak 2 sama dengan x. Lepas tu kita nak pindahkan 2 ke sana, nak pindahkan 3 dan jadi bahagi, dan kita dapat y. Sebab kita nak cari y ialah fungsi songsang kita. Bila dapat y sama dengan ni, inilah fungsi songsang. Dapatlah fungsi songsang, dan selepas tu kita boleh tuliskan jawapan dalam bentuk ini. Sebab soalan beri dalam bentuk ni lah. Okay. Dengan anak panah ni. So, kita buat dalam dalam bentuk yang sama. Okay. So, itu salah satu cara. Dan ramai pelajar yang guna cara ni. Okay. Kita tengok kaedah alternatif ni. Biarkan fx sama dengan y. Sama dengan y. Tak sama, ini fy sama dengan x, ini fx sama dengan y. Fx ni ialah 3x tolak 2. 3x tolak 2 sama dengan y. Maksudnya fx tu dia gantikan dengan 3x tolak 2. Lepas tu dia pindah. Tolak 2 pindah sini, bahagi 3, lepas tu dapat ni. Dapat ni ya. Lepas tu inilah fungsi songsang. Ini fungsi songsang. Oleh sebab fungsi songsang y memetakan kepada x, so fungsi songsang y memetakan kepada 1 per 3 y tambah 2. Lepas tu kita tukar ke fungsi songsang x memetakan ke 1 per 3 x tambah 2. Kita tukar y ke x selepas tu. Ini cara kedua. Ini cara pertama. Perbezaan dia sikit saja. Ini kita guna fy sama dengan x. Dan kita cari y. Ini kita guna fx sama dengan y. Kita cari x. Ada dua cara di sini. So, dua-dua pun boleh. So, ikut kebiasaan kamu sebenarnya.
kamu guna cara yang mana biasanya? Ingat tak? Selalu yang kiri. Yang kiri itulah. Okay. So saya saya ikut inilah kalau kalau kamu guna cara di sebelah kiri ni. Okay, kita tengok B pula. Fx sama dengan 4 per x tolak 3. Biarkan fungsi songsang x sama dengan y. Ini cara di sebelah kiri ya. Lepas tu fungsi songsang pindah sini jadi fy sama dengan x. Fy maksudnya ini jadi dalam y ya. 4 per y tolak 3. So di sinilah. 4 per y tolak 3 sama dengan x. Lepas tu pindah. Ini y tolak 3 pindah atas, x pindah bawah. Jadilah ni. Tolak 3 pindah sana jadi tambah 3. Nah, lepas tu dapatlah fungsi songsang. Okay, so kadangkala soalan kita akan jadi lebih susah kalau fungsi kita, contoh kalau fungsi kita kan dia ada x di atas dan bawah, lebih susah sikit. Contohnya 3x tolak 1, 4x tambah 5. So x di atas bawah. Okay. So nak cari fungsi songsang, saya guna cara di sebelah kiri tadi. Biarkan fungsi songsang x sama dengan y. Fungsi songsang ni pindah ke kanan jadi fungsi biasa fy. Maksudnya fy maksudnya tukarkan ini ke y, tukar ini dan ini ke y juga. So semua ni dalam y ya. So kita tulis 3y tolak 1, 4y tambah 5. Nak cari apa pula sekarang? Nak cari y. Sebab y ialah fungsi songsang ya. So kita nak cari y. So y di atas dan bawah. Macam mana ni? Kita kena pindah bahagian bawah ke sini dan menjadi darab. Okay, so x darab dengan 4y tambah 5. Dapat ini. Darabkan. Kita nak cari y. Itu tujuan kita. So kalau macam tu, saya kumpulkan semua sebutan y di sebelah kanan dulu. Sebutan yang tak ada y, saya kumpulkan di sebelah kiri. Dan saya faktorkan y. Macam ni. Selepas kita faktorkan y, kita pindahkan 3 tolak 4x ke sebelah kiri. Supaya y kita jadi bersendirian. So kita dapat ini. So sudah dapat y ni. So kalau kita dapat y sama dengan itu, so itu fungsi songsang kita. So fungsi songsang kita 4x tambah 1, 3 tolak 4x. So bila kita tengok contoh ni ya, secara umum kita ada jalan kerja macam ni ya. Saya buat semua ni tujuan dia kita nak kumpulkan sebutan y di satu belah. Di sebelah kanan untuk contoh saya. Di sebelah kanan. Dan selepas tu langkah seterusnya ialah faktorkan. Faktorkan y. So itu dua langkah yang penting. Kumpulkan sebutan y di satu belah persamaan. Dan selepas tu kita faktorkan y. Nah, bila kita buat macam tu, yang lain sudah jadi senang. Okay, so itulah dia. Kita teruskan dulu. Okay, ini pula bahagian C. Bahagian C cari nilai fungsi songsang A. Ada nombor di sini. Secara umum kita panggil A ya. So
kalau kita tengok contoh, dia ada nombor tertentu bagi setiap fungsi berikut. So kalau ada nombor, macam mana caranya? Okay, so salah satu cara ialah kita buat macam tadi. Biarkan fungsi songsang kita sama dengan y. Lepas tu fungsi songsang pindah sana jadi fy. Sama dengan ini, sama dengan x. So fy ialah ini tukar ke y. 6y tolak 5. 6y tolak 5 sama dengan x. Nak cari apa? Cari y. Sebab y ialah fungsi songsang. So pindah 5 ke sana, bahagi 6, dapatlah ni. Dan inilah fungsi songsang. Dapat fungsi songsang. Lepas tu baru masuk 13 ke dalam x. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan kirakan, dapatlah nombor. Dapatlah jawapan. Okay. So, kalau kita ikut cara ni. Cara ni sebenarnya ada dua langkah secara umum. Yang pertama, cari f, cari fungsi songsang x. Selepas tu baru cari fungsi songsang 13. Ada dua langkah. Okay. Dan di sini dia memperkenalkan kaedah alternatif. Ha? Kita tak cari fungsi songsang x. Kita cari fungsi songsang 13 secara terus. Cara dia, biarkan fungsi songsang 13 sama dengan t. Kalau tak nak t, boleh guna lain, contohnya y. Okay. So, lepas tu fungsi songsang pindah sini jadi ft. Jadi ft ya. So, ini sudah pindah sana 13 bersendirian. So, ft tu apa? Ft, ft ialah 6t tolak 5. So, itu sebab ada 6t tolak 5 di sini. Lepas tu 5 pindah sana 18. Bahagi 6 jadi 3. Ini cara untuk cari fungsi songsang 13 secara terus. Secara terus ha? Dapat 3. Dapat t lah. T ialah fungsi songsang 13. Ini secara terus. So, yang mana lebih baik? Dua-dua pun boleh sebenarnya. Nak cepat ini. Kalau kamu rasa tak nak banyak banyak cara dalam otak, nak guna cara yang sama, guna cara ni. Cara ni cari fungsi songsang x seperti bahagian sebelumnya. Lepas tu baru masuk 13. Nah, ini tak banyak cara dalam otak. Ini cepat. Tapi otak kena masukkan satu lagi cara baru dalam otak. Okay, so kita tengok satu contoh lagi. Contohnya soalan 3. Soalan 3. Okay, so katakan saya guna kaedah alternatif tu nak cepat. Okay, so kita biarkan fungsi songsang 3 negatif 3 per 2 sama dengan t. Lepas tu fungsi songsang pindah sana jadi ft. So apa tu ft di sebelah kanan tu? Ft x menjadi t. Sini pun sama, 2 per t tolak 3. Ini jadi t. 2 per t tolak 3. So sekarang kita nak buat apa? Nak cari t. Bila dapat t, dapatlah nilai ni. Fungsi songsang negatif 3 per 2 sama dengan t kan, kita nak cari t. Okay. So nak cari t, kita darab silang. Sebab ini pecahan kan, kita darab silang. Yang bawah tu maksudnya bahagi. So pindah ke sebelah yang lain jadi darab. Negatif 3, t tolak 3. 2 darab 2 jadi 4. Darab masuk negatif 3 tu, dapat ni. Lepas tu dapat negatif 5. Dapat t sebagai 5 per 3. Lepas tu fungsi songsang negatif 3 per 2 sama dengan 5 per 3. So itu kaedah alternatif. Ha? Okay. Kita perlu habiskan bab ni pada hari ini. So kita teruskan. Sekarang tengok contoh ni pula. Mula-mula kita ada satu soalan yang agak asas.
cari fungsi songsang. Kita sudah tahu. Tetapi selepas tu kita ada fungsi gubahan. Fungsi gubahan yang kita belajar sebelum ni. So ada dua fungsi yang bergabung, itu fungsi gubahan. Okay, so nak cari fungsi songsang, okay, caranya biarkan fungsi songsang x sama dengan y. So fungsi songsang pindah ke sana jadi fungsi biasa. Kita ada fy di kanan, fy di kanan, fy maksudnya 3 tolak 2y. So sini jadi tukar ke y, sini pun tukar ke y. 3 tolak 2y. So sekarang kita nak cari y. Bila dapat y, dapatlah fungsi songsang. Kena dapatkan y. So kita pindahkan negatif 2y ke kiri, x ke kanan, cari y, bahagi 2. Inilah fungsi songsang, 3 tolak x bahagi 2. Okay. Untuk b pula, kalau saya tengok ni, saya tahu fungsi dengan fungsi songsang dia akan batalkan dan jadi x. Saya sudah tahu ni. Kalau saya buat, saya tulis x terus. Okay. Kalau saya yang buat lah, saya akan tulis ini sama dengan x, habis. Okay. Kalau kita tak tahu itu sama dengan x, mungkin kamu tak tahu ada formula sebegini. Bila fungsi dengan fungsi songsang bergabung, dia akan batalkan antara satu sama lain dan hanya x yang tertinggal. Hanya x tertinggal. Kalau susunan dia terbalik, fungsi songsang baru fungsi f, sama juga, batalkan antara satu sama lain dan jadi x. Okay. Sama ada susunan ini atau susunan itu, dia akan dibatalkan. Okay. So kalau kita tahu formula ni, senanglah. Kalau tak tahu, boleh buat juga. Okay, kita buat macam ni ya. Katakan sekarang saya tak tahu lah, dia boleh batalkan dengan cara itu. So saya tak tahu. Saya buat fungsi gubahan seperti biasa. Fungsi gubahan seperti biasa kan. Kita mula dari belakang. Dari belakang. Apa di belakang ialah fungsi songsang x. Fungsi songsang x kita sudah tahu. Inilah fungsi songsang. 3 tolak x per 2. Kita letak di belakang. 3 tolak x per 2. Selepas tu, 3 tolak x per 2 kena masukkan ke dalam fungsi f. Masuk ke sini. So, menjadi 3 tolak 2. X ni sudah hilang. X ni diganti oleh pecahan ni. 3 tolak 2. X tu menjadi 3 tolak x per 2. Dapat ini, potonglah 2 tu. 3 tolak 3 tolak x. 3 tolak 3 tambah x, dapat x. Itu cara fungsi gubahan. So, kita tengok lagi bahagian C. Bahagian C fungsi songsang kuasa 2. Fungsi songsang kuasa 2 sama dengan fungsi songsang x. Ini fungsi gubahan juga, tetapi dua kali fungsi songsang tu. Okay, kita mula dari belakang. Fungsi songsang x kita sudah tahu dari bahagian a ya. Inilah fungsi songsang. Dan selepas tu kita perlu masukkan pecahan yang besar ni ke dalam fungsi songsang di bahagian ni. Bahagian ni masukkan pecahan ni. Pecahan ni masukkan ke sini. So, dia jadi 3 tolak pecahan itu bahagi 2. Jadi macam tu. Banyak cara untuk ringkaskan pecahan sebegini. Salah satu cara ialah
darab dua di sebelah atas dan bawah. Kenapa nak darab dua? Sebab kita nak hilangkan dua ini. Hilangkan ni ya. So kalau ada dua di sini macam ada tiga tingkat lah. Itu bukan jawapan paling ringkas. Okay, so kita darab dua di atas bawah. So bila darab dua kan, dua ni perlu darab dengan ini dan ini. Okay, so bila dua darab dengan tiga dia jadi enam. Bila dua darab dengan pecahan ini, dua dengan penyebut dia boleh patahkan. So, tinggal sebelah atas saja. Bahagian bawah pula, dua darab dengan dua dapatlah empat. So, itu cara untuk membatalkan penyebut dua tu. Okay, so sekarang jadi dua tingkat saja. So, 6 tolak 3 tambah x, 4 dapat 3 tambah x per 4, dah habis. So itulah dia. Okay, dan kita tengok muka surat seterusnya. So soalan 1 ni lebih kurang sama dengan tadi. Tengok format dia lebih kurang sama. Okay, ini okay, kita cubalah soalan 2 di sini. Okay. Cari fungsi songsang g. Okay, kita buat macam ni ya. Biarkan fungsi songsang x sama dengan y. Fungsi songsang pindah situ jadi gy. So apa tu gy? Bayangkan ini jadi gy. So sini pun jadi 3 per y. So gy ialah 3 per y. Kita nak cari y. So kita pindahkan. Yang bawah tu pindah ke sebelah kiri dan jadi darab. Nak cari y 3 per x. Dapatlah fungsi songsang g. Jawapan dia 3 per x. 3 per x lah. Kamu akan tepati. Oh, sama juga. Fungsi g dan fungsi songsang g 3 per x. 3 per x. Sama. Kadang-kadang memang macam tu. Okay. So, kita tengok b pula. Nak cari fungsi songsang h. Kita biarkan dia sama dengan y. Lepas tu dapatlah hy. Saya pindah fungsi songsang ke kanan. Jadi hy. Hy kita tengok sini pula. Hy sama dengan 4 tolak y. Ini jadi y. Sini pun jadi y. 4 tolak y. Okay, nak cari y pula. So kita pindahkan y ke sebelah kiri. X kita pindah ke sebelah kanan. Dapat y. Inilah fungsi songsang h. 4 tolak x. Dan sekali lagi kita dapati fungsi songsang dia sama dengan fungsi biasa dia. 4 tolak x. Ini pun 4 tolak x. Ini 3 per x. Ini pun 3 per x. So, dia sama. Okay. So kita tengok C pula. Fungsi songsang G, fungsi songsang H. Okay, kita sentiasa mula dari belakang. Fungsi songsang H ialah 4 tolak X. Dan kita kena masukkan 4 tolak X ke dalam fungsi songsang G. Masuk ke sini. So, 3 per 4 tolak X. 4 tolak X masuk sini ya. 3 per 4 tolak X. Dapatlah ni. Okay, itu bahagian C. Ini konsep fungsi gubahan. So bahagian D pula. G fungsi songsang H. So kita mula dari belakang. Fungsi songsang H ialah 4 tolak X. Dan kita masukkan 4 tolak X ke dalam G. Ke sini. So dia jadi 3 per 4 tolak X.
sama dengan C. Okey, kita tengok E pula. Fungsi songsang HGX. Okey, kita mula dari belakang. GX ialah 3 per X. Dan kita masukkan 3 per X ke sini. Ke fungsi songsang H. Masuk 3 per X ke sini, dia jadi 4 tolak 3 per X. Dan kita tengok F pula. HG songsang. Okay. So, untuk ini, HG songsang ni, dia ada beberapa cara. Salah satu cara ialah kita cari HG dulu, baru kita buat songsang dia. Okay. So, itu salah satu cara. Cara yang lain ialah kita guna formula. Dia ada formula tertentu. Cara kedua. Saya tunjuk kedua-dua cara nanti. Cara kedua ialah fungsi songsang HG songsang sama dengan G songsang H songsang. Macam ni. Okay. Kalau kita tahu formula ini, boleh buat macam tu. Kalau tak tahu, kita buat dalam dua langkah. So, ini cara pertama. Buat dalam dua langkah. Langkah pertama, kita cari HG. Langkah kedua, kita songsangkan HG ni. Okay, katakan saya guna cara pertama dulu. Cari fungsi gubahan HG dulu. So, kita mula dari belakang GX. GX ialah 3 per X. Lepas tu kita masukkan 3 per X ni ke dalam fungsi H. Ke sini. 4 tolak 3 per X. So, 4 tolak 3 per X. Kita dapat HGX. Okay. So, langkah kedua. Kita carikan HG songsang. Okay. Kita biarkan dia sama dengan HG songsang X sama dengan Y. Lepas tu HG songsang pindah situ jadi HGY. HGY. HGY ialah fungsi gubahan. HGY sama dengan 4 tolak 3Y. So, 4 tolak 3 per Y. Kita perlu susun ni supaya kita dapat Y. 3 per Y sama dengan 4 tolak X. Yang bahagian bawah ni pindah sini jadi darab. 3 sama dengan Y darab dengan ini. Selepas tu kita nak cari Y. So, kurungan tu pindah ke sebelah kiri dan jadi bahagi. Dapatlah Y, dapatlah 3 per 4 tolak X. Dapatlah ni. Ini cara pertama. Okay. Cara kedua, kita guna formula yang saya beritahu tadi. Inilah formula dia. Dia jadi songsang. Kedua-dua jadi songsang dan dia terbalik. Susunan dia sudah berlainan. Okay. So, kita mula dari fungsi songsang H. Kita sudah ada jawapan ini di sebelah, di bahagian B. Dan selepas tu kita masuk 4 tolak X ke dalam fungsi songsang G. Inilah dia. Masuk ke sebelah bawah. 3 per ini. Jadi 3 per 4 tolak X. So, kamu akan dapati jawapan ini sama dengan jawapan ini dan jalan kerja dia jauh lebih pendek berbanding dengan jalan kerja di sini. Ini panjang jalan kerja, ini senang saja, sekejap saja kita dapat. Ini cara kedua. Syarat dia perlu ingatlah formula ni. So, kalau fungsi gubahan songsang, dua-dua pun ambil fungsi songsang tu dan
susunan dia sudah terbalik. Okay. So, bila kita tengok ini, kamu akan dapati ini sudah habis lah bab tu. Okay, kita buat soalan yang luar biasa tu. Katakan soalan tiga. Soalan tiga. Raja di bawah menunjukkan hubungan antara set A, set B dan set C. Set A, set B dan set C. Ya. Diberi bahawa set A dipetakan kepada set B. Ini ke ini. Oleh fungsi X tolak 3 per 2. Okay, saya tulis di sini juga. Saya tulis di sini dulu. X tolak 3 per 2. Dan dipetakan kepada set C oleh FGX. FGX. Okay. Inilah dia. Dari A ke C, fungsi gubahan. Tulis fungsi yang memetakan set A kepada set B. Set A kepada set B. Dengan menggunakan tata tanda fungsi. Tata tanda fungsi, ya. Maksudnya guna tata tanda macam ni. Okay. So, kamu perlu tahu kalau ini fungsi gubahan fgx. Ha? Maksudnya fungsi g mula dulu. Fungsi g mula dulu. Yang mula-mula ni fungsi g. Selepas tu baru fungsi f. So, ini fungsi g. Maksudnya ini fungsi g, ya. G x. Ini fungsi f. Okay. So, ini apa kita tak tahu lagi. So, untuk A ni, jawapan dia fungsi G X tolak 3 per 2. Bahagian B pula. Bahagian B, cari fungsi yang memetakan set B kepada set C. Maksudnya nak cari FX ni. Cari fungsi F. Okay. So, kita pernah belajar cara ni pada kelas sebelumnya. So, kita ada fungsi gubahan fgx sama dengan ni. Kamu akan dapati saya tukar ke persamaan. Lah. Pengiraan lebih senang dengan persamaan sebegini. Dan kita ada fungsi gx di bahagian belakang ni. Ini kita sudah ada. X tolak 3. Saya masukkan. Okay. So, kalau kamu masih ingat apa yang kita buat seterusnya, sebenarnya kita perlu biarkan ini jadi satu, katakan jadi T. Jadikan T. Okay. So, kita biarkan T sama dengan X tolak 3 per 2. Lepas tu sebelah kanan pun kita perlu carikan X dalam sebutan T. Kita nak tukar semua dalam T. Okay. Kalau tak mau T, guna Y pun boleh. Katakan saya guna Y lah. Lebih biasa guna Y lah daripada T. Okay, saya guna. Biarkan Y sama dengan X tolak 3 per 2. Lepas tu kita nak cari X dalam sebutan Y dan masuk ke sebelah kanan. So, saya susunkan 2Y sama dengan X tolak 3. X sama dengan 2Y tambah 3. Bila dapat X dalam sebutan Y, kita masuk sini dan masuk sini. Okay. So, sekarang kita perlu ganti semua sekaligus. Okay. Mula-mula ini tukar ke Y. Tukar ke Y, ya.
Ini tukar ke 2y tambah 3. Ini pun tukar ke 2y tambah 3. So, dalam satu langkah, semua x hilang, semua jadi y. Okay. So, kita ganti. Kita ganti ya. F pecahan ni jadi y. Semua ni jadi y. X di sini jadi 2y tambah 3. 2y tambah 3. So, X di situ pun jadi 2y tambah 3. Okay, tapak ini. Dan kita kembangkan. Ini bayangkan. 2y tambah 3. 2y tambah 3 dan kembangkan. Saya kembang secara terus. 4y kuasa 2, 6 tambah 6, 12y, tambah 9, tolak 8y, tolak 12, tolak 12. Tolak 15. Dapatlah fy. Bila dapat fy ni, dia nak fx sebenarnya. Kalau kita tengok sini, dia nak fx. Ha? Okay. So, kita tukar semua ni ke x secara terus. So, fx sama dengan 4x kuasa 2, 4x tolak 15. Dan kita tulis dalam fungsi, dalam bentuk yang diberi. Dia beri fungsi kita dalam bentuk ni ya, dengan anak panah tu. So kita pun tulis dalam bentuk yang sama. Okay. Nah, macam tu lah. Okay, so muka surat ni saya biar kamu cuba sendirilah. Okay, so sudah siap bab ini.